Sugeng Enjang, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kontennya Mbah Yu Family, tua-tua makin berkarya. Mas Intan, wes dodot neng pinggir mesin cuci. Ibu arep masak anu dok, bontot. Ibu arep bontot neng di ape nyervisno si kuning dino iki yo. Ate rambut tuh mau rambut rapi no ya, ate cek jebobok kayak tarangan pitik. Iya kok celok no biyo musung iban bani diganti yuk. Ini melok ya insya Allah. Oke okay. Kita masak jadi sing apik mau aku nek ngomong ngono kuwi. Cus, mau pemirsa disapa? Halo. Mau mepet kumban dulu, Cus. Yo yo, mau mepet kumban yo nang mepet kumban. Gak usah pakai merica bubuk bener kan? Kalau aku ngambil ini cabe yang ini pengurus itu gitu, bener kan? Cabe ini tak bodoh kan masih ada dari kemarin lombok bisa lombok kemarin itu loh ini tak bodoh tak boleh bikin nasi goreng ya enak karek ngambil ini. Nah, teman-teman tak jemplung lo pemerintah anak sawi, anak tambah, anak wortel. Ya, garam ya, sedikit gula, terus kasih penyedap. Kecap pemirsa. Terus untuk ini loh pemirsa cuma sama seplisi lombok. Dan selai.
mantul bagi sing seneng nggih jos nggih pemirsa. Bagi sing gak begitu suka sama mie nggih biasa saja. Duko kalau saya ini kok nek pagi-pagi masih hangat-hangat terus pakai lombok itu lho pemirsa, itu enak. Nanti tak bontot tanggung nunggoni nyervis motor enak nggih kali repa. Kepresidenan lombok esjas ya Allah kok Intan bayi ayo soteng jeruk tak tutup enten ya Allah tubuh no ini gendong pemirsa. Ya Allah. Bu, bayi. Ini kan anu bayi. Nggih, ini rujak. Nggih. Mengke tak rujak kita. Napa bayi? Teng pundi? Pas sini. Krai nom-nom. Nomong jerene kraine ki ngundhok lho. Wong engko nek liwat kok tak nyan kene, Kong. Sing ndak melintan, Kong. Moga iku mari. Intan kong sing apik to. Apa ning ndi ngono kuwi? Kulo yo teng teng mriki kok. Intan, duduk sing apik. Duduk sing apik gak boleh ngono. Kari kanan, timan, usah tanah, wadana ada banatane. Berdua sak dulang ngene to sampeyan. Lah kok badhe mampun mboten purun. Kuwi ya bar tak. Ya wis yo yo ora. Duduk-duduk tok. Nek emoh nggih Intan iki emoh. Nggih, Mbayu wis bilang ngono. Piye kok? Nak. Ya wis Intan nek pengen rono ndang rono. Repa kandhani ndang siap-siap apa? Mobile ndang ngundurno ngono ya. Nyerpis. Nggih ajeng nyerpis Mbayu, bane ajeng tak ganti. Enten sing anu iki, Kong. Kong kula tak tangkep jenengan nggih, Kong. Bane niku enten sing mecotot satu nggih, metu toalit ngoten teng sing depan. Niku perlu sedoyo digantos nggih. Ora. Lah pripun, Kong? Ketok-tok bane sing sitok. Kan sing serep enek, Kong. Serep dikekno wong Ibu Indah kae. Oh. Sing sak seri dikekno sapa ya, lali aku. Enak ya, Kong ya? Iun truk iun. Alhamdulillah, Kong. Berhasil. Berhasil. Mi sederhana, Kong. Iki baksone tak kon ngene iki. Ya, ya Allah, pun nek didahar. Pun jenengan ndang anuni niku kula titip tumbas setunggal, Bu. Apa? Lengo. Lengo. Lengo setunggal, mengke sore LPG-ne setunggal. Nggih, pun ndang anuriyen enten sing tumbas kok. Kiku enten sing tumbas pemirsa. Terima kasih nih pemirsa. Kiku sarapan karo Mbakung. Sarapan karo Mbakung. Mie goreng Jowo, kecap. Deso, kecap enak banget pemirsa. Nek kepengin sini tempatnya Mbak Yuni, Mbak Tiga Eno Bu Yuni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti setunggal mawon sing diganti nggih depan nggih. Nggih. Kan tesik gadah ngeten lho Kong, sing asli saking Honda niko enten 5 lah nggih. Servis tunggal. Lah terus ditumbaske Mas Dimas niko pas hadiah ulang tahun. Niku sekawan ngoten lho. Ngono terus iki sing ganti iki sitok tak ayo Kong ya sing arep sing mecotok kuwi ya Kong. Wedine. Ngoten awan solusine. Ngajeng tok iku. Lah iya sitok. Mecotok tak kuwi ae. Nggih. Karena ban sempek, karena ban sing kiai lho. Ngoten Kong, saged. Ya kon ganti. Walah ngoten. Niku sak ukuran nggih Kong nggih. Walah. Nggih. Berarti betul setunggal ngoten nggih Kong. Walah, Kong terima kasih. Kula niku ndek bengi tak pikir metoto siji berarti kuwabeh kudu diganti kula ngoten. Oke, pun Kong suwun nggih Kong. Kan aban sing iki ae kon ganti. Kon gantike ngoten nggih. Nggih, pun suwun Kong nggih. Iya, iya, ayo. Terima kasih ya, Dok, Mbok Ewangi. Diglundung napa, Mbok? Gawa ngono. Glundung napa wae? Lah. Buku nek. Lah, bener. Walah abut. Hop. Klambine kena ban apa ora, Dok?
wes. Ijek sik tangan isi kile. Kok sikil tangane? Ya wes maaf ya. Rusak, Dok, kosong, Dok. Wes nang ijek tangane kan ning kono. Kok tuku bakaran aku. Iya, kok ya wes eling bakaran lagi ijek isuk iki. Setengah 8 kok ya wes eling bakaran lah, Dok, Dok. Katok gak salen kuwi. Kaose gak salen. Ora nyopi iki. Apike sak piro? Engko apike cerita. Apa? Engko apike cerita. Emboh ra roh apik koyo jelita. Oh, jelita. Wis pemirsa nggowo siji engko diganti sing depan metoto iki jek anyar punya 4 sing gawanan dari asli dulu lho pemirsa. Tan, bontote juga tan. Nek nunggu neng atas nganu do, apa neng arani? Musiknya banter lho, dikunci repa juga. Pa, kuncinya pa? Kongkon buka no? Buka no pa? Ngono edok wes. Oh, di sebelah sana anu pemirsa untuk tempat makan-makan tuh lho. Wes ya, bontot. Ya, gawat dek. Oke. Okay. Pegang, iki pedot. Nah, duduk ning isor wet kono lho. Ning isor wet kono lho. Nek nunggu ning kono. Biasa pemirsa dimanapun kita berada pasti selalu buka bontot. Ngapi ya nang ngomong. Bontot. Buka bontot. Aja mbok leh dadi buka bontot. Bontot ki opo lah. Ya wis ditangani Mas e. Wis sampe di servisnya. Apa kuwi serabi? Serabi kandang. Ora, serabi tenan. Cuci tangan. Cuci tangan. Iku lho cuci tangan pemirsa. Ya wis ketok. Ya buka-buka tak cuci tangan pemirsa. Oh, iki. Iku semekan iso. Iso mekan kok, Dok. Mau gedung tak terus mari ngono disewa iki yo servis pokoknya enek-enek pernikahan ngono lho Dok iso disewa-sewa sewa ngono lho biasa ta gedung sus dulu sasono sewaan gedung sus sasono su sudrun suka sasono panggil saya bu aku pengen ngasrah. Oh iya jurali berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Peninggalan? Be? Peninggalan be? Be? Kan? Beranda. Gedung Pegadaian barang dokwe peninggalan Belanda. Sidik-sidik yang ini nengkongan jenis tempat rest area hotel. Ah, jelas namanya Bujasera. Setiap kota mesti di Bujasera. 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 Apa ini? Soto ini enak ini menurutnya Pak sama ini Mbak Pak Heru Amuba oke ayo rasa yuk Mbak apa? Wih ada pemirsa ini pasar Langka kok pasar Piban pasar nganu Plaza
Oh iya pemirsa. Aku tak melok komen ya hak itu ya. Sorry. Tak komen. Mas Dimas kok dirayak lebu Yuni Mak Dames juga. Sebelumnya mohon maaf ya. Saya membawakan bakso itu malah enggak sebanding pemirsa dengan pengorbanannya Ma'e. Ma'e kan doanya Ma'e itu malah yang tembus langit, yang selalu mendoakan anak-anaknya biar sukses sampai sekarang ini. Yang dibawa oleh Bu Yuni itu apa lah pemirsa, hanya segelintir butiran debu lah ibaratnya ngono. Enggak sebanding dengan pengorbanannya Ma'e. Kemarin itu karena dapat rezeki dari Mbak Sinten, Dok. Yuri, iya Mbak, iya dipanggil Yura, Ruri. Mbak Ruri Malang. Saya maksudnya belanja saya lebih ke sisan, jadi bisa dirasakno keluarga, so dirasakno semua mbek ngajari Intan. Sekalian aku punya ide. Sekalian lah kok kebetulan pas ulang tahun nih Mas Dimas. Wong pasarane ibu ki enggak bisa ngasih apa-apa. Yo le yo, ibu isone cuma yo memberikan doa. Kuwi mau sisan pas gawe bakso, jadi keseruane ben tambah seru piye tak gowo ning gone depan keluargane Mas Mandur Eko. Jadi jenengan ampun salah persepsi ya. Justru Ma'e itu yang memberikan doa. Doanya Ma'e itu untuk anak-anaknya itu tembus langit pemirsa. Kesuksesannya Mas Dimas hingga saat ini itu karena juga doa dari kedua orang tuanya, bahkan lebih lagi ibu. Wah, anak laki-laki sampai kapanpun itu milik ibunya. Kalau istri itu restune dari suami. Ngoten nggih pemirsa. Pokok kami menilai itu aja langsung diplak ya. Jangan. Kami saring se omongane. Kami dengan keluarga Ma'e itu alhamdulillah di belakang kamera pun guyon-guyon bercanda ria. Wes dibuki gini loh pemirsa, karena wes dok bu wes karena ada komentar yang menggiring opini yang membuat nanti hubungan itu meletek sedikit demi sedikit. Kami nggak mau pemirsa. Itu gimana dong? Masa lu nggak bisa? Itu berat. Wes, mohon pemirsa, pokoknya kita saling support deh pemirsa. Karena ibaratnya nyatan pemirsa, pemirsa hanya bisa menilainya dari yang dilihat saja. Di balik kamera kan tidak ngerti seriwet-seriwetnya, seluk-beluknya seperti apa, ngoten nggih. Jadi nggih, memang pemirsa monggo menilai bagaimanapun nggih terserah, tapi yang tahu sebenarnya kan orang-orang yang dekat, orang-orang yang selalu berjumpa setiap harinya, lah itulah yang tahu keasliannya. Kalau di balik kamera kan jenengan yang dari jauh kan tidak bisa, tidak tahu yang sebenarnya. Kayak Mbak Lili Rose itu yang selalu menjudge. Alhamdulillah nggih hadir dan menjudge. Bu Yuni ki nek ngongkon uang mbok yo dibayar. Pendarat ojo ngangguran to ojo ra dibayar. Monggo ditanyakan langsung kepada Mak Jah dan krunya. Itu semuanya dibayar, tidak ada yang gratis. Pemirsa, ojo buang sampah sembarangan. Nggih, monggo wong namanya komentar ibaratnya ngomong gak kulaan nggih pemirsa. Jadi kadang dibaca oleh yang istilahnya yang tidak tahu apa-apa, jadi kadang ikut-ikutan ngono. Oh iya paling melok Bu Yuni iki gratis gini-gini. Waduh. Sekarang tenagane orang di pemirsa mesake nek mboten dibayar. Mereka juga punya keluarga. Dan kita tidak angger saja pemirsa. Yo kita sesuaikan to.
mosok ngongkon angger wae nggih mboten. Bisa ditanyakan langsung ke Mak Jah dan krunya Mak Jah kemarin itu lho. Anu Eyang Lili Rose. Wis ono kuwi lah pokoke wong kuwi terasa lagi seneng banget. Pokoke yo aku nanyar ngono kuwi pemirsa nek akun kawak ngoten niku jarang kok pemirsa sing ngoten niku. Bukane mriki anti kritik mboten, monggo dikritik, tapi kalau terkadang mboten sesuai dengan apa yang jenengan tuduhkan, itu kan mungkin jatuhnya fitnah ngoten to. Wah, kejeblan apa? Kan dua. Saya ulang tahun untuk Mas Dimas, ya semoga selalu membawakan keberkahan ya Dok ya untuk Mas Dimas kemarin. Ya sederhana niat ikhlas tulus yang penting. Ya mungkin di manfaat bakso ini. Hari ini ya toh enten di rapa pemirsa. Doa terbaik aja untuk Mas Dimas, di rapa, keluarga super, keluarga barungan, untuk Pawa, untuk Mbak Indah Rateh, dan untuk semua, untuk pemirsa semua, senantiasa diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berkah barokah. Enak kan buat sampaikan kan? Apa? Dia pengen menyampaikan apa ngono lho. Apa? Gak lho. Lah iya maksudnya karo pemirsa, pemirsa mbok piye no halo no halo terus bar kuwi langsung cuy ya wes kono trai ta ngajakane nang jam 7 nanti jam 9 bareng jam 11 sampai jam 12 wong jam anu nduk maksudnya mbok e terus mbok omongno kabeh maksudnya komplit ngono lho nduk mulai rem mulai ban mulai opo AC ben tambah adem ngono soalnya yo tunggu diwari wimpin dino nek di servis kan istilahnya kan nyicil ayam ya nduk ya ayamnya kan wis bar di servis dicek semuanya nggih pemirsa kok mbak wis padha mulih padha tek apa wis bar wis bar dok gombang gak teko. Lah gak teko. Oh, kalau kalau motor tak lu. Lu munggah rono kan. Pasti sepes, Mas. Urung lagi ape. Kan daftare hari apa nduk kae nduk hari Setu ya nduk ya. Hari Sabtu daftare. Kepangan Minggu, kepangan tanggal merah. Dikerjakanone di hari Selasa. Kan ngoten ya pemirsa iki ngobrol ngibril ikut ngrumpi tentang komentare pemirsa tadi malam. Jadi doa orang tua itu luar biasa ndak bisa tergantikan. Doa orang tua yang diijabah Allah tembus langit itu ya Allah. Wis gak bisa digantikan dengan materi apapun ya pemirsa untuk kesuksesan anak-anaknya. Pokoknya untuk hal yang baik-baik lah pemirsa. Aku tak terak intan yo. Langsung cus. Aku di pangan moto. Di pangan? Moto. Merutu. Moto. Merutu. Moto. Merutu yang cilik-cilik ngono kuwi. Terus senengane yo ning ngisor bombongan, ning ngisor wit-witan sing redup ngono kuwi. Apa, Dok? Alah mbok ceblok. No, guys, guys. Alon-alon, guys. Demikian nggih pemirsa konten nunggoni motor, nyervis no motor. Bariki dilanjut keseruane golek sarapan karo Pop. Mosok iki engko bare 12:30 jenenge sarapan ya pemirsa. Ya wis sarapan miras makan siang nggih pemirsa nanti bersama Popong Mini dan Interneo. Pokoknya dungo dinungo yang terbaik untuk jenengan semuanya. Nyamuk pom rutu. Aja mbok kukuri, nek mbok kukuri lecet-lecet. Iki lho minyak kayu putih. Sik gas tak golekne. Intan ra gelem golek-golek. Nyah, iki jenenge minyak barokah.
endi? Kari ning omah berarti kerokan ipong dik bengi. Wis donga dinunggo yang terbaik untuk jenengan semuanya yang saat ini lagi sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Untuk pejuang garis 2 semoga diberikan cepat diberikan momongan yang salih dan salehah ya pemirsa. Kayak nyerpis nih kono. Tan, Intan pamit dulu. Wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya guys. Walah ya yunti mang bocah iki. Lo. Ki ketok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.